So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau speed test compare sesuai request kalian. Ya, karena segmen ini berdasarkan request kalian dan video ini dibuat juga untuk kalian juga. Jadi kita akan compare Oppo Reno 4 versus Realme 6 Pro sesuai yang kalian minta. Jadi langsung aja kita mulai. Let's check it out. Sebelum kita masuk ke bagian pertama, gue mesti kasih tahu dulu ke kalian kalau sekarang ini kedua HP connect internet yang sama, nih seperti yang bisa kalian lihat. Terus juga posisi baterai itu ada di atas angka 70%, yang udah oke lah ya. Jadi performance-nya sangat terjaga. Dan aplikasi yang gue tes ada 8 dan 2 game. Siapa yang bisa selesain duluan atau siapa yang paling cepat, dia yang menang. Oh iya, recent test udah gue tutup, jadi belum ada yang running. Mari kita mulai dari aplikasi pertama Instagram. 1, 2, 3. Oke, di Oppo Reno 4 loadingnya lebih cepat. Terus speed test, 1, 2, 3. Oke, launch di Realme 6 Pro duluan, tapi siapa yang buka? Oke, di Oppo duluan. Aplikasi ketiga, Spotify, 1, 2, 3. Oke, di Realme 6 Pro, terus Tokopedia, aplikasi yang sering kita gunain untuk belanja, nggak di-endorse. 1, 2, 3. Oke, di Oppo duluan. Untuk tes scrolling sekalian, juga ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada ngendet-ngendet dikit, ini karena butuh loading internet gambarnya ya. Tapi overall sih ini oke banget. Berjalan baik. Terus Google Chrome, 1, 2, 3. Oke, di Realme 6 Pro duluan. Google, 1, 2, 3. Oke, di Oppo duluan. Terus YouTube, 1, 2, 3. Oke, launch-nya sama. Tapi untuk loading, slightly Realme 6 Pro lebih menang. Setting, 1, 2, 3. Oke, di Realme. Nah, sekarang kita masuk ke game. Game PUBG. 1, 2, 3. By the way, game mode-nya atau game booster di kedua HP ini gue set di normal atau tidak di boost high performance supaya aplikasi yang running di background tidak ditutup. Jadi ya, gue mesti kasih tahu juga lagi kalau kedua RAM dan ROM di kedua HP sama-sama 8GB dan 128GB. Ini gue kecilin suara dulu. Oke. Wow, di Oppo duluan lebih cepat sedetik. Oke. Sekarang Candy Crush Saga, 1 2 3. Oke, Realme 6 Pro launching duluan. Siapa duluan? Oke, Realme 6 Pro. Nah. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Oke, di bagian kedua ini gua akan reopen aplikasi yang barusan aja dibuka. Karena buat ngetesin apakah RAM management di masing-masing HP itu bagus atau tidak. Langsung aja, 1, 2, 3. Oke, masih bisa nge-load tuh. Buktinya masih bisa nge-scroll dengan baik. Terus, 1, 2, 3. Kalian, kali kita speed test, internetnya kan sama. Dan gua akan pilih server yang sama juga di Bitnet ini ya. 1, 2, 3. Oke, lahan-lahan di Realme naik. Oke. Sebenarnya untuk speed test ini nggak ada jaminan apakah HP ini bisa menangkap sinyal yang lebih bagus atau tidak. Tapi ya untuk gambarannya, kedua HP bisa nangkap speed yang oke sih. Tuh kurang lebih sama, bedanya nggak terlalu jauh. Nah, ini totalnya. Jadi kalau di download di Realme 6 Pro lebih kencang, sedangkan upload di Oppo Reno 4 lebih kencang. Oke, aplikasi Spotify, 1, 2, 3. Masih bisa loading. Oh, tapi kok ini kayak ketutup. Coba-coba kita ulang lagi. 1, 2, 3. Oh, emang gitu. Berarti loadingnya. Tidak loading, maksudnya loading reload bukan, tapi maksudnya emang transisinya begitu. Terus Tokopedia, 1, 2, 3.
Okay. Masih bisa berjalan dengan baik. Buktinya scroll masih bisa berjalan dengan mulus juga. Terus Google Chrome 1, 2, 3. Oke, itu masih bisa diketik dengan sangat baik. Google 1, 2, 3. Oke, masih bisa berjalan dengan baik juga tuh. Masih scrollingnya lancar. Terus YouTube 1, 2, 3. Itu lancar. Setting. Jalan dengan lancar. PUBG. Game. Oke, masih bisa ngeload. Nih. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, masih bisa gue sentuh. Terus, terakhir Candy Crush Saga 1, 2, 3. Oke. Kesimpulannya untuk bagian kedua, kedua HP sama-sama punya RAM management yang sangat bagus. Ya, secara user interface-nya nyaris mirip. Dan kedua HP ini adalah kakak adik. Oppo kakaknya, Realme adiknya. Jadi kalau nggak ada Oppo, nggak ada Realme. Oke, kita langsung ke bagian 3 speed test-nya. So guys, gitu aja video speed test compare antara Oppo Reno 4 versus Realme 6 Pro. Keduanya bisa melakukan multitasking yang sangat baik. Buka tutup aplikasi pun ada yang menang di Oppo, ada yang menang juga di Realme. Intinya keduanya udah oke. Untuk bagian ketiga, untuk adu cepatnya, Realme 6 Pro memang slightly lebih unggul. Tapi ya keduanya sih bisa memberikan performa yang sangat amat baik. Coba, next kalian mau di speed test compare apa? Komen aja di bawah. Kalau misalkan kalian nemu komen yang sama, tinggal bantu like supaya bisa kebaca sama gua. Oh iya, buat kalian juga yang mau lihat perbedaan dan persamaan antara kedua HP ini, tinggal klik like aja. Kalau misalkan video ini bisa nembus 3000 like, akan kita buatin full comparison kedua HP ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.